kamu tunggu. Sudah maghrib, ayo masuk. Riona, Riona, nak, ayo cepat masuk. Sudah maghrib, pantang perempuan maghrib-maghrib masih di luar rumah. Rion penasaran, Mak. Mengapa tidak boleh? Sebetulnya ada apa sih, Mak? Pantang, Riona. Cepat masuk. Ayo, cepat. Ayah mana, Mak? Ayahmu masih di masjid. Mak, ya. Riona penasaran. Kenapa perempuan tidak boleh di luar rumah ketika maghrib? Riona, itu memang sudah jadi pantangan dari nenek moyang kita dulu. Pantang? Iya, pantang, Riona. Ketika ibu masih gadis dulu, ibu juga dilarang oleh nenekmu. Terus pantangannya apa, Mak? Itu memang sudah pantangan dari nenek-nenek moyang kita dulu. Tapi Riona masih penasaran, Mak. Sudah, masuk sana. Tapi, Mak. Masuk, Riona. Riona ingin kuliah, Mak. Ya Allah, Mak. Makmu ini tidak sama seperti mak orang lain. Mak dan ayah sepertinya tidak sanggup.
kita pulang. Enggak mau, Mak. Riona, ayo kita pulang. Enggak mau, Mama aja pulang sana. Riona, enggak mau, Mak. Nanti kita bicarakan lagi sama Ayu di rumah. Riona. Iya, Mak. Keluar sebentar, Nak. Ada apa, Mak? Riona. Iya, Ayah. Ayah dengar kamu ingin kuliah, ya? Apa itu betul? Betul, Ayah. Kamu tidak lihat dengan kondisi kita seperti ini? Ayah dan Ibu tidak sanggup mengkuliahkan kamu, Nak. Iya, Riona. Lihatlah pekerjaan Ayah. Lihatlah pekerjaan Ibu. Tapi, Mak, ya. Tahu diri kita, Nak. Kita orang tidak berada. Pokoknya apapun ceritanya, Riona tetap ingin kuliah, Mak, ya. Wah, terik matahari. Iya, aku juga kasihan melihat anak itu. Sementara aku dengar-dengar anak itu mau kuliah, ya? Hah? Kuliah? Aku pernah lihat si Riona. Tiap hari baca buku, tiap hari nulis di buku. Kayak gak ada kerjaan selalu. Aku juga selalu lihat seperti itu. Buku, pulpen, setiap senja tuh duduk tuh. Gak tahu tuh, entah nulis apa, entah mandang apa, wallahualam. Jangan-jangan anak itu udah gila, ya? Iya, betul. Iya, betul gila. Iya, gila. Iya, betul gila. Pergi sawah aja selalu bawa buku. Emang di sawah itu tempat belajar apa? Astaga. Iya, aku juga gak suka sama dia. Dengar-dengar dia juga mau kuliah loh kayak kita. Merasa sanggup, ayahnya sudah tidak mampu. Iya, dia kan orang miskin. Beda sama kita, kok kita kan orang papan atas. Kalau dia apa? Miskin. Iya, betul itu. Perempuan tidak boleh di luar rumah ketika senja. Oh, itu mitos deh. Mitos? Ya. Tapi kata Mama Riona itu pantangan. Pantangan itu bahasa orang tua kita. Mitos itu ilmu yang abang dapat dari kampus. Maksudnya, Bang? Mitos itu kepercayaan orang tua kita yang turun temurun dari nenek moyang kita. Dan ada maksud tertentu. Misalnya begini, kenapa orang tua kita melarang kita duduk di atas bantal dengan alasan akan timbul bisul. Padahal maksud orang tua kita agar bantal tidak rusak. Nah, begitu juga dengan senja.
Kenapa anak perempuan dilarang keluar di waktu senja? Karena tidak baik dipandang masyarakat, tidak baik dipandang orang-orang. Oh gitu ya. Riona kira apalah itu mitos. Riona. Iya. Akhir-akhir ini Abang dengar dari orang-orang kampung sering membahas tentang Riona. Sebenarnya ada apa Riona? Oh itu, Riona sering nulis Bang. Kemarin kan Abang yang bilang kalau kita harus sering nulis apa yang kita lihat, kita rasa, dan kita dengar. Boleh Abang lihat tulisannya? Boleh, ini. Bagus ya. Ini beneran kamu yang nulis? Bener Bang. Boleh Abang bawa bukunya? Boleh. Nah, terima kasih kalau begitu. Kalau begitu Abang pamit dulu ya. Iya Bang, hati-hati ya. Thank you.